Nah, saya masuk pada bagian sedikit yang penting sekali untuk dipahami. Presiden memberikan instruksi ini bukan sekedar untuk penanganan COVID, tapi juga penanganan khususnya rakyat yang bawah, marginal. Itu supaya mereka penderitanya jangan bertambah-tambah. Ini penting sekali para media untuk ketahui, perintah Presiden itu clear, loud and clear. Dan itu diberitahu ke saya. Jadi jangan sampai rakyat ini menderita berkelanjutan. Oleh karena itu tadi kami sudah rapat mengenai bansos. Nah, karena jujur kita juga tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang kita ketahui baru. Jadi banyak ketidaktahuan kita mengenai COVID ini. Dan ternyata setelah bulan Juni ini kenaikannya luar biasa. Dan oleh karena itu tadi kami sepakat bansos akan digulirkan lagi. Jadi tadi Ibu Risma, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan juga beberapa teman-teman lainnya, kami telah bertemu dan kami sudah sepakat untuk ini semua kita bantu lagi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.